Tinker, Taylor, IMS Eyecatcher. Homeland telah menemukan mata-mata di ibu kota, telepon mata-mata itu. Menurut Associated Press, Department of Homeland Security mendeteksi aktivitas abnormal dari teknologi peretasan ponsel di Washington DC. Departemen itu tidak mengidentifikasi sumber atau jumlah perangkat. Dikenal sebagai penangkap identitas pelanggan seluler internasional atau penangkap IMSI, peralatan bertindak sebagai menara seluler palsu. Ini menarik sinyal dari ponsel target dari jaringan nyata. Teknologi ini dilaporkan digunakan oleh intelijen dan penegak hukum Amerika Serikat. Penangkap IMSI dapat digunakan untuk mendengarkan panggilan telepon, melacak data lokasi pengguna dan membaca pesan. Kabarnya, mereka semua bisa digunakan untuk menginfeksi perangkat dengan malware. Ukuran perangkat bervariasi dari ponsel ke koper. Biaya peralatan dilaporkan mulai dari $1,000 hingga beberapa ratus ribu.